Wah, ya Allah. Ini kalau aku hilang, bunda. Hei, lihat itu, Kay. Apa itu, Kay? Kairin hilang. Kenal Kairin hilang. Coba kasih semangat, Kak, Indonesia. Gimana sih? Kayaknya tadi habis deh, penjualnya bilang habis kemarin. Yaudah, sana, berangkat sana. Lama-lama kira-kira nanti di lapangan ada yang jualan nggak ya, ada mainan nggak ya, sama suasana nantinya kayak gimana, kalian ikutin terus ya guys keseruannya. Oke guys, let's go guys, kita nyebrang dulu ya guys. Banyak banget yang nonton ini, kita kota ya. Oh my god, mau tahu nggak ini yang ngadain nobar siapa nih? Siapa ini nobar bareng Bupati Sleman ini di lapangan Denggung Sleman depannya SCH. Ini rame banget ya guys. Iya, guys, ini tadi kayaknya mama dengar dari yang nonton itu babak pertama udah selesai, tapi skornya masih kosong. Kita nanti lihat suasana di lapangan kayak apa. Abis itu nanti kayaknya ini lagi istirahat babak pertama kan, kita nanti jajan-jajan dulu lah ya. Yaudah, yuk kita lanjut kayaknya. Wah, ya Allah. Ini kalau aku hilang, bunda. Hei, lihat itu, Kay. Apa itu, Kay? Kayain hilang, kenal kayain hilang. Ya Allah guys, ini tuh bener-bener. Layarnya mana? Layarnya sebelah sana, Mas. Ini enggak kelihatan. Kota ini keluar semua, guys. Ini perlu banget sumpah bermanfaat. Papa harus lihat ya, Pak. Oh, layarnya sebelah sana. Sebelah sana, sana ini. Nah, guys, ini suasana di lapangan Denggung Sleman. Seperti lautan manusia nih di sini. Sini udah mulai babak kedua dan ini udah mulai ramai lagi nih di lapangan. Kita lihat ya. Di depan. Wah, bagus banget ini permainannya. Kairin udah datang. Halo, Kai. Belum lah, masih kosong-kosong. Kairin jagoin Indonesia kan tadi? Iya. Coba kasih semangat, Kak, Indonesia. Gimana sih? Nama aja deh. Kasih semangat dong, Indonesia. Kurang semangat dong, lapar nih kayaknya. Malu, Pak. Baik banget sekarang. Ya enggak apa? Jadi, Kay, jadi kita mau jajan aja ya, Kay. Biar papa aja deh yang lihat ya, guys. Kita mau jajan aja ya, Kay. Yaudah, sana jajan sana. Kayaknya tadi habis deh, penjualnya bilang habis kemarin. Yaudah, sana berangkat sana. Papa mau nonton di sini ya sama mama ya. A few moments later. Ya, gol cantik. Oh, golnya boom. Seperti Indomie lawan Pras. Mercon kuahnya ngadu enak. Gol. Luar rame banget
apa? Mau beli gula kapas dulu, ayo. Nanti kita ketinggalan euforianya lagi. Oh, apa? Itu Uzbekistan ternyata komplain ke wasit. Oh ya? Karena wasit lagi lihat rekaman ininya, apakah ada pelanggaran atau tidak. Itu lagi di lagi dicek itu. Mudah-mudahan tetap gol ya. Ya, mudah-mudahan tetap dihitung gol ya. Enggak, ayo kayak cepet kayak kita beli dulu, kayak. Ini warna-warni lucu deh. Nih ada yang gambarnya Upin Ipin. Terus Kairin beli yang gambar apa? Elsa. Mana coba lihat? Gambarnya Elsa. Oh my god. Hah? Emang berani kura-kura tuh yang apa namanya kapal? Kura itu kecil ya, ada ya? Berani. Ini kecil, berani katanya, Pak. Ya, ayo guys kita ke sana langsung, guys. Oke. Guys, ternyata Kirana bener nih. Di sana ada kura-kura kecil. Kalau dulu Kairin sama Papa pernah naik kura-kura yang besar. Pak, lihat di belakang Papa. Di belakang Papa. Wah, itu Pak. Mikron ini kali ini. Guys, jadi tuh di sini selain jualan makanan banyak banget tuh, guys. Jadi tuh ini ada mainan anak-anak nih, guys. Ini ada playground, tuh ada mobil odong-odong. Di situ ada kura-kura kecil, ini ada mainan mobil, ini mainan pasir. Oh my god. Ya, naik ini boleh. Kalau ini buat anak-anak memang khusus anak-anak ya, Pak ya? Iya. Tuh khusus anak-anak. Ya, kayak main ayunan, Kai. Ya, Kai, kayak main ayunan. Apakah tadi follow through-nya dianggap? Dan memang ada gerakan tambahan karena Gilana Dinap juga posisinya masuk. Yang tentunya tidak seperti kejadian di posisi aslinya. Sudah kalah 1-0, di kiri itu Pak Kaptennya malah kena kartu merah. Mudah-mudahan masih bisa ngejar ini, guys. Horor bagi Indonesia. Blok dari Ernando Ari, ada bola berikutnya. Ya, masih terkena tiang gawang tadi, upaya dari Kusadov. Ya, kemudian ketika ada aksi dari Arhan membuat... Wah, ini ternyata gol lagi, guys. Penonton mulai berangsur meninggalkan area, merasa banyak yang kecewa ini. Waduh, banyak yang kecewa dengan wasit ini ya. Guys, Mama bukan komentator bola ya, tapi gemes aja gitu loh dari tadi wasitnya ini gimana sih. Si siapa Uzbekistan ini pemainnya ini pada gimana ya, dikit-dikit jatuh kan jadi gemes ya kita yang nonton ya. Dikit-dikit tadi golnya nggak jadi, ya udahlah ya. Sekarang udah ke gola lagi. Sekarang udah ke gola lagi guys, ini udah 2-0. Terus banyak yang udah pulang. Banyak yang udah pulang. Nah, ya guys. Kosong kan sekarang udah kelihatan guys. Udah mulai kosong tuh pada jalan itu. Lantainya kelihatan. Udah kelihatan, guys. Tuh, udah pada berdiri pulang ini. Halo guys, aku udah ngantuk banget nih. Iya, aku udah ngantuk banget guys. Ini sekarang udah jam berapa ya? Kita sebenarnya masih mau nonton ya, guys. Tapi Kairin besok harus sekolah guys, jadi kita mau pulang. Gimana Kairin? Skor sementara itu 2-0 guys. Gimana menurut Kairin kalian, sedih nggak? Yang dua Uzbekistan kan tadi. Sedih nggak? Sedih. Kairinnya sedih guys, karena Indonesia kalah. Tapi ya udahlah ya guys, namanya juga permainan ya. Terus tadi udah banyak yang pulang juga. Jadi itu tadi keseruan kita nonton di lapangan Sleman guys, di tempat Kairin tinggal. Ya Kairin ya, seru nggak? Menurut Karin ini rame banget ya? Rame banget guys, udah ngantuk Karin. Nah kan, kecil banget. Hati-hati makan. Guys, kita gak tahu nih hasil akhirnya nanti kayak gimana. Semoga aja masih ada harapan buat Indonesia ya guys. Kita dukung terus Indonesia apapun yang terjadi. Yaudah ya guys, segitu dulu keseruan Kairin nobar di kota tempat tinggal Kairin nobar sepak bola. Seru guys? Seru. Oke deh Kairin, kita pamit dulu ya teman-teman nih. Dari keseruan balik aku diran. Nonton bola bareng satu kota guys, nonton bola satu kota. Segitu dulu ya keseruan Kairin hari ini. Teman-teman jangan lupa apa ya? Like, comment, share, subscribe. Bye-bye guys. Semangat Indonesia. Bye-bye.